Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ وَبَعْدُ. Masih ada tempat yang kosong. Macam mana? Di sebelah sini juga ada yang kosong. Baik. Alhamdulillah, kita dipermudah oleh Allah sehingga bisa hadir di tempat yang baik ini dalam rangka mempelajari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang penyair mengatakan, ahlul hadis hum ahlul nabi. Ahli hadis, orang yang mempelajari hadis itu adalah keluarganya nabi. Meskipun mereka tidak berteman dengan jasadnya nabi, tapi mereka berteman dengan setiap hembusan ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita sekarang mempelajari hadis Arba'in Nawawi, hadis yang ke Al-Hadis Salis Was-Salasun, hadis yang ke 33. Kita baca dulu. Wa Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai keduanya. Ini anak dan bapak sama-sama sahabat. Dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai keduanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah bersabda, law yuqtan nasu bidakwahum ladja'a rijalun amwali qawmin wa dima'ihim. Seandainya setiap orang diberi sesuai dakwaannya, klaimnya, pengajuannya, niscaya setiap orang akan mengaku harta orang lain, mengambil apa, mengklaim hartanya diambil orang lain, dan
darahnya ada pada orang lain. Darahnya pada orang lain maksudnya ada anggota keluarganya yang dibunuh, terus dia mengklaim bahwa adikku, bahwa ponakanku, bahwa anakku dibunuh orang itu. Paham maksudnya enggak? Saya ulangi ya, ingatkan. Sekiranya manusia itu diberi sesuai dengan pengaduannya, seandainya seseorang itu diberi berdasarkan klaimnya, niscaya setiap orang akan mengklaim hartanya, harta seseorang dan darah seseorang. Walakin al-bayyinatu 'ala al-mudda'i, maka dari itulah orang yang mengklaim harus menghadirkan bukti. Wal yaminu 'ala man ankar, dan sumpah bagi orang yang dituju yang mengingkari tuduhan tersebut. Bingung? Nggak bingung ya? Saya ulangi ya. Seandainya setiap orang itu diberikan kepadanya sesuai dengan klaimnya, misalnya semua orang akan mengklaim hartanya ada pada seseorang dan darahnya ada pada seseorang. Misalnya ada orang punya jam, terus saya mau klaim, ya Rasulullah itu jam tangan saya. Seandainya setiap pengaduan itu diladeni, paham gak saya? Niscaya semua manusia akan diberi sesuai dengan klaimnya. Jadi tidak benar kata Nabi. Al-bayyinatu 'alal mudda'i, maka orang yang mengklaim mendakwahkannya tadi itu, bukan berdakwah, dakwah fisabilillah, ayo kita ke jalan Allah, bukan ini maksudnya. Penuduh. Maka penuduh atau orang yang mengklaim tadi harus menghadirkan apa? Bukti. Kalau nggak bisa dan nggak mampu, maka al-yamin ala man angkar, maka orang yang dituduh harus bersumpah untuk menghilangkan tuduhan itu. Nah, karena hukum asal barang itu dimiliki oleh yang pegang. Tahu nggak benar? Jam tangan ini sekarang ada di Mas Dudu. Terus saya mau klaim itu jam tangan saya dicuri Mas Dudu. Omongan saya ini nggak berguna sama sekali. Karena hukum asal barang itu dimiliki yang pegang. Tahu nggak maksudnya? Kalau saya mengatakan itu loh jam tangan saya diambil Mas Dudu, omongan saya ini nggak ada gunanya, percuma. Sampai saya menghadirkan bukti. Bisa menghadirkan bukti. Bukti itu nanti bisa saksi, bisa, nggak mesti saksi, bayinya itu. Bisa saksi, bisa sertifikat pembelian, tempat bon, apa-apa, nama saya. Paham saya ya? Termasuk darah. Kalau ada orang mengklaim adik saya dibunuh orang itu, dan seandainya berdasarkan klaim dan tuduhan ini langsung ditegakkan pisos, bahaya. Maka orang yang menuduh harus menghadirkan saksi, bukti. Jadi paham ya? Lah, orang yang dituduh kalau dia mengingkari, enggak, aku enggak membunuh kok, enggak, ini jam tangan saya kok, maka orang yang dituduh harus apa? Bersumpah. Bisa dipahami? Ini adalah pilar-pilar mahkamah pengadilan Islam, bahwa semua, bahwa ini dijadikan kaidah dalam agama. Al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Ya, bukti harus dihadirkan oleh penuduh dan sumpah bagi orang yang mengingkari tuduhan tersebut. Ada pelajaran penting dari hadis yang kita pelajari. Apa saja pelajarannya? Yang pertama, seorang hakim harus meminta dari kedua orang yang bersengketa sesuatu yang menguatkan pengaduan mereka.
Tak boleh seorang hakim langsung iya-iya saja. Itu adalah poin pertama faedah dari hadis ini. Seorang hakim tidak boleh memutuskan perkara sebelum melihat dan mendengar dari kedua belah pihak dan melihat bukti dari kedua belah pihak. Dan itu sudah dipraktekkan Nabi. Nabi tidak pernah menghukumi perkara dari satu orang, meskipun itu kerabatnya, meskipun itu teman dekatnya. Pernah Mu'adz bin Jabal ngimami sholat isya kalau nggak salah. Mu'adz pakai ayat yang sangat panjang sekali, surat yang sangat panjang sekali, ya, surat yang sangat panjang sekali. Kemudian ada jamaah yang tidak kuat, dia memisahkan diri dari jamaah sholatnya siapa? Mu'adz bin Jabal. Dan Mu'adz bin Jabal tahu akan hal itu. Akhirnya Mu'adz datangi orang itu, kenapa kamu memisahkan diri dari sholat jamaah? Dan pada waktu itu ciri khas orang munafik adalah tidak mau sholat jamaah. Di zaman sahabat kalau ada orang tidak ikut sholat jamaah, dia itu orang munafik yang jelas-jelas kemunafikan. Maka Mu'adz bin Jabal datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya fulan keluar dari jamaah saya, dia tidak mau sholat jamaah sama saya. Seakan-akan beritahu Nabi bahwa ini ciri orang munafik. Apa kata Nabi? Panggil dulu orang itu. Sesudah orang itu di depan Nabi, Nabi tidak langsung menghukum. Betul apa enggak? Tapi Rasulullah SAW menanyainya dulu. Ini pertama, bahwa seorang hakim, bahkan nanti akhirnya dimarahi justru siapa? Muatnya. Ya Rasulullah, kami sudah lelah di siang hari, datang Mu'adz ngimami sholat isya dengan bacaan yang sangat panjang yang kami gak kuat, ya Rasulullah. Jadi Rasulullah itu gak mau menghukumi sebelum mendengarkan kedua belah pihak mana yang kuat argumentasinya. Itu yang pertama. Kemudian yang nomor dua, nomor berapa? Dua. Seorang hakim tidak boleh dalam memutuskan perkaranya menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Agak maju mas, masih longgar ini, cepat ini, bisa dua itu. Pak sini pak, bisa pak, cepat pak. Kalau nggak ada entuk nggak ramai. Ya. Intinya ya. Baik, nomor dua ini, seorang hakim tidak boleh dalam memutuskan perkara sampai mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Tidak boleh. Artinya memutuskan perkara dengan seadil-adilnya. Nomor tiga, seseorang itu bebas tuduhan sampai si penuduh berhasil menghadirkan bukti. Seorang itu terbebas dari tuduhan sampai si penuduh bisa menghadirkan bukti. Seperti saya mengklaim bahwa jam tangan saya diambil orang fulan, Pak Hakim fulan mengambil jam tangan saya,
Jam tangan saya yang dipakai itu adalah jam tangan saya. Mana buktinya? Ya punya Pak Hakim. Omongan saya nggak dianggap, meskipun saya benar. Paham nggak saya? Karena dalam Islam itu si orang yang tertuduh bebas dari tuduhan selama si penuduh tidak bisa menghadirkan bukti. Meskipun dia benar, meskipun dia benar, kalau nggak menghadirkan bukti tidak bisa. Ada kisah diriwayatkan dalam kitab sirah, terlepas dari sahih apa enggaknya perlu diteliti kembali, tapi masyhur di kitab-kitab sejarah sebenarnya. Ali bin Abi Thalib pernah kehilangan baju besi. Dan baju besinya itu diambil orang Yahudi. Terjatuh diambil. Ali melihat bahwa baju besi beliau diambil orang, dipakai orang Yahudi, atau iya di orang Yahudi. Saya lupa barang apa, tapi seingat saya baju besi. Dalam baju besi ya, baju besi. Akhirnya Ali lapor ke Umar. Wahai Khalifah, Amirul Mukminin Umar bin Khattab, baju besi saya ada di orang Yahudi. Berarti posisi Ali adalah pengklaim. Betul ya? Pendakwah. Ini pendakwah bukan dakwah yang khutbah ceramah itu ya. Bukan. Penuduh. Sedangkan orang Yahudi pihaknya adalah terdakwah. Betul? Tertuduh. Maka kata Umar bin Khattab, Ainal bayyina. Maaf, bukan Umar bin Khattab ya. Salah saya. Syurekh. Syurekh. Seorang hakim terkenal tabi'in. Ya, si Ali jadi khalifah setahu saya. Setahu saya begitu, bukan Umar. Syurah, Syurah itu hakim terkenal, tapi tabi'in beliau, bukan sahabat. Maka kata Syurah, ya Amirul Mukminin, ainal bayyinah, wahai khalifah, mana wahai Ali bin Abi Thalib, Amirul Mukminin, mana bayyinah antum? Buktinya mana? Ada siapa? Ada. Betul lagi itu anaknya masih kecil loh misalnya. Anaknya beliau. Tidak bisa, anak kecil tidak bisa dijadikan apa? Saksi belum banyak. Akhirnya perkaranya dimenangkan orang Yahudi. Ini orang Yahudi mengatakan sesungguhnya barang ini adalah miliknya Ali bin Abi Thalib, bukan milikku. Dan akhirnya masuk Islam si orang tersebut. Ini sering diriwayatkan itu. Tapi menunjukkan keadilannya Islam. Menunjukkan keadilan apa? Islam. Ada juga pernah bisa Umar bin Khattab pernah duduk bersama Ali. Duduk bareng. Tiba-tiba datang orang. Dan orang ini mengatakan, ya Amirul Mukminin, wahai Khalifah, aku sedang punya perkara dengan orang yang duduk bersama Anda. Siapa itu maksudnya? Siapa? Dengarkan bisa, biar bisa jawab. Umar bersama Ali duduk. Datang orang yang berperkara sama orang yang duduk bersama Umar. Ya Khalifah, Amirul Mukminin, sesungguhnya aku punya masalah sengketa dengan orang yang duduk bersama Anda. Paham sampai sini? Ya. Siapa itu maksudnya? Orang yang Umar. Orang yang itu kan? Ali. Berat sebenarnya. Umar duduk sama Ali, Pak. Terus datang orang, ini sudah gak jauh lagi. Datang orang berkata, wahai Khalifah, aku punya sengketa dengan orang yang duduk sama Anda. Siapa itu maksudnya? Ali. Ali. Orang otomatis kan orang itu posisinya di depan Umar. Otomatis Ali posisinya sama Umar. Akhirnya Umar berkata, perhatikan. Akhirnya Umar mengatakan, kum ya Abul Hasan. Wahai Abul Hasan, bapaknya Hasan, berdirilah
di sisi saudaramu, maka Ali kelihatan marah. Orang yang mengadukan ada di depannya Umar, sedangkan Ali posisinya bersama Umar. Ketika melihat orang mengadu seperti ini, maka Umar berkata, "Kum ya Abul Hasan, berdirilah wahai bapaknya Hasan." Orang Arab itu kalau menghormati orang itu enggak dipanggil dengan namanya, kunyahnya. Anak saya laki-laki yang pertama Abdullah, maka saya dipanggil Abu Abdillah, bapaknya Abdullah. Ali kan punya anak laki-laki namanya Hasan, ya kan? Kum ya Abul Hasan, berdirilah wahai bapaknya Hasan, dan berdirilah sama di depan, berdirilah sama dengan saudara. Maka Ali kelihatan marah, wajahnya menunjukkan tidak suka. Saya mau tanya, kenapa kok Ali lo marah? Satu karena dituduh mungkin, dua karena kok mau aku kok disejajarkan sama orang ini gitu ya? Betul apa? Ternyata bukan. Anda salah paham ya. Saya sudah menduga itu. Kata Ali, kata Umar, "Wahai Abul Hasan, apakah engkau marah karena aku menyuruhmu sejajar dengan saudaramu?" Perhatikan. Kata Ali, "Tidak. Aku marah karena engkau memberiku kunia, sedangkan engkau tidak memberinya kunia. Aku khawatir dia nanti menyangka kamu gak berbuat adil." Bayangkan itu. Paham kan? Paham ya? Justru Ali ini marah karena kenapa Umar kok menghormati dirinya tapi gak menghormati Tuhan. Luar biasa. Umar mengira marahnya karena dia nyuruh sejajar, tapi Ali marahnya bukan karena itu. Karena kamu tadi memanggil aku Abul Hasan, tapi kamu tadi memanggil dia langsung namanya. Saya khawatir masuk di hatinya bahwa kamu akan ngiloni aku. Paham gak maksudnya? Aku khawatir orang itu menyangka kau akan memenangkan aku gara-gara kau mengambil memanggil nama aku dengan Abul Hasan, kunia, sedangkan dengan dirinya langsung namanya. Paham maksudnya? Betapa adilnya Islam. Artinya dalam mahkamah itu orang diperlakukan sama, gak boleh ini mantunya Nabi, sepupunya Nabi, tidak berlaku. Masih ingat bisa seorang wanita terbukti mencuri, wanita namanya wanita Al-Mahzumiyah mencuri, terbukti kasusnya sudah sampai ke Nabi. Kalau sudah sampai kasus seperti itu dan sampai ke Nabi, maka harus di, kalau terbukti harus dilaksanakan hak, yaitu potong tangan. Para sahabat berkumpul, ini gimana nih wanita terhormat, lo ada lo orang itu punya penyakit suka nyolong, ada enggak? Ada. Meskipun orangnya kaya, meskipun dicuri barang-barangnya remeh, itu mental soal ini penyakit. Nah, ini orang ini kak, orang bangsawan ini yang nyuri. Para sahabat berunding musyawarah gimana caranya disampaikan ke Nabi akan tidak jadi potong tangan. Pernah dengar saya kan? Para sahabat satu pun tidak ada yang berani melobi Nabi. Akhirnya mereka sepakat menunjuk satu orang yang orang ini disintai Nabi. Siapa? Zaid bin Usama bin Zaid. Sama bin Zaid datang ke Nabi, ya Rasulullah, ini kan wanita terhormat, dia sudah menyesal, tanya dikembalikan kepadanya, tolong gak usah dipotong tangannya. Kata Rasulullah, demi Allah, sekiranya Fatimah anaknya Muhammad, putriku sendiri mencuri, aku sendiri yang mempotong tangan. Sungguhnya umat-umat terdahulu dibinasakan karena jika yang mencuri itu bangsawan dibiarkan, tapi jika yang mencuri itu rakyat jelata dipotong tangan.
Seandainya Fatimah anakku sendiri yang mencuri, aku yang memotong. Itu berarti keadilan apa? Terus terbukti harus terus seorang hakim memutuskan berdasarkan bukti. Ya. Makanya Nabi pernah berkata, perhatikan, innama ana basyar, sungguhnya aku ini manusia biasa. Barangkali di antara kalian ada dua orang yang bersengketa, terus berhadapan dengan aku. Kemudian ada seorang yang lebih kuat hujahnya daripada saudaranya. Ada orang itu yang di atas kebatilan tapi pintar ngomong. Paham enggak maksudnya? Ada orang yang sahibul haq, dia pemilik hak tapi enggak pintar ngomong. Paham enggak? Di pengadilan itu. Kata Nabi, aku ini manusia biasa. Kalau sampai ada dua orang sengketa, kemudian ada satu orang yang lebih lincah dalam berargumentasi, dan dengan argumentasinya itu dia ternyata mendolimi saudaranya, dan dengan argumentasinya itu aku menangkan perkaranya, maka sesungguhnya dia telah mengambil potongan api neraka. Berarti orang yang diputuskan menang menurut hakim belum tentu dia yang benar. Paham tidak maksud saya? Karena hakim itu memutuskan berdasarkan bukti. Paham maksud saya? Meskipun kayak tadi itu kan Umar apa khalifah tadi Ali berperkara sama orang Yahudi, hatinya hakimnya jelas tahu lah, hakim hatinya mengatakan Ali yang benar, tapi kan gak ada bukti. Paham maksud saya? Gak boleh perasaan ini mau ngapi, gak mau, gak bisa. Kalau gitu rusak nanti pengadilannya. Ya, makanya Nabi itu mengancam orang yang berperkara datang ke Nabi, tapi karena dia pintar berargumen, dia sanggup mendolimi haknya orang lain karena argumentasinya. Nah, kata Nabi, orang seperti ini aku menangkan di dunia, tapi dia akan menjadi apa? Api pada hari kiamat. Kemudian selanjutnya, bersumpah hanya dibolehkan atas nama Allah. Jadi misalnya Mas Dudu, saya datang ke pengadilan, saya katakan Mas Dudu ini mengambil jam tangan saya. Mana buktinya, Fadlan? Saya nggak bisa menghadirkan apa? Bukti. Tapi ternyata Dudu mengakui iya ini miliknya Ustaz. Dimenangkan saya banyak. Dimenangkan saya. Tapi masalahnya kalau nggak ada bukti dan orang yang tertuduh tidak mengiyakan, maka dalam hal ini orang yang tertuduh disuruh apa? Bersumpah. Dan bersumpah harus pakai nama Allah. Selesai kajiannya. Nanti hadis berikutnya. Hadis keberapa? Ketiga empat. Al hadisur rabi' was salatsun, hadis yang ke-34. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri semoga Allah meridhai beliau, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, hendaklah dia mengubah kemungkaran itu dengan tangannya. Fa'illam yastati', kalau dia tidak mampu mengubah kemungkaran itu dengan tangannya, fa'bilisanihi, dengan lisannya. Fa'illam yastati', kalau dia tidak mampu menggunakan lisannya dalam mengingkari kemungkaran, fa'biqalbihi, maka dia harus mengingkari dengan hatinya. Wa dhalika adhafu iman,
dan yang demikian itu selemah-lemahnya iman, yaitu mengubah pengantaran dengan apa? Punya mantu, mantunya gak pakai jilbab, tapi gak mau mengubah kemungkaran, dianggit tok nangati, gak setuju sama mantunya. Nah, ini lemah imannya. Padahal dia punya kuasa untuk apa? Mendakwahkannya. Rawahu Muslim, hadis ini riwayat Imam Muslim. Pelajaran yang bisa dipetik adalah, satu, dakwah itu tidak hanya mengajak, dakwah juga mencegah. Nah, maksudnya tidak hanya ayo sholat, tapi dakwah juga mengatakan jangan melakukan kesyirikan, jangan berbuat dosa, jangan minuman keras. Makanya kan ada amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Tidak hanya ngajak kebaikan, kita juga mencegah kemungkaran. Harus seimbang itu. Jadi pilarnya dakwah itu dua, ngajak sing api, ngelarang sing ngajak sing api akeh sing iso. Ngajak sing api itu gak dimusuhi, iya kan? Ayo sholat, ayo zakat, itu gak dimusuhi. Tapi es ojo ngelakoni riba, awas wali ustaz itu, iya kan gitu. Atau misalnya ojo ngelakoni riba, ojo ngelakoni riba, terus jadi gak enak, gak asik ustaz. Nah, ada gak ini? Ada banyak. Nah, ini gak benar, harus ada dua, ada ngajak yang makruf atau yang mencegah yang mungkar. Itu gandengannya u'budullah wala tusyriku bi syai'a, sembahlah Allah dan jangan sekutukan Allah. Double ya, ya. Mengajak juga apa? Mencegah, ya itu benar dakwah. Itu pelajaran pertama. Pelajaran yang keempat kedua, anan nabiyya walla jami'al ummah, sesungguhnya Rasulullah memberi kuasa atas seluruh umat kalau dia melihat kemungkaran hendaklah mengubahnya. Rasulullah mengkuasakan ini kepada seluruh umat. Rasulullah enggak mengatakan barang siapa melihat kemungkaran segera laporkan ke Pak RT, ke enggak. Kata Nabi, minkum, siapapun dari kamu. Itu dalil bahwa mengubah kemungkaran itu kewajiban kita, bukan kewajibannya pemerintah. Ya pemerintah iya, tapi kita juga. Bisa dipahami enggak maksudnya? Jangan kemudian, wah bukan urusan kita, kita dan pemerintahnya, terus biarkan aja, enggak bisa. Ini saya pelajaran nomor dua ya. Sesungguhnya Allah Rasulullah memberikan kuasa kepada seluruh umatnya untuk mengubah kemungkaran, tetapi berdasarkan apa? Porsinya masing-masing. Gitu. Kalau yang mampu dengan tangan, ya dengan tangan, seperti yang dilakukan oleh Rasul. Rasul sendiri yang mencari berhala itu. Waktu Rasulullah datang Fathu Makkah itu lah, membebaskan kota Makkah, kan Ka'bahnya perlu penuh dengan apa? Berhala. Rasul sendiri ngambil kapak, Rasul sendiri yang mencari dengan tangannya sendiri. Rasulullah. Ada seorang sahabat Nabi, kalau nggak salah namanya Hudzaifah bin Yaman, melihat orang pakai gelang, gelang cimat, langsung tarik, jebol, nggak pakai ngomong, tangannya langsung. Soalnya punya kekuatan. Ya sampai yojo lah. Punya kekuatan. Umar bin Khattab kalau aja orang dunga-dunga gak mau kerja dunga-dunga, ditendang sama Umar bin Khattab. Punya kekuasaan, power.
Ya, kalau enggak punya jangan, bahaya, rusak nanti. Seperti ada tempat maksiat, kita langsung merusak, ya jangan. Enggak boleh. Karena nanti saya jelaskan. Mengingkari kemungkaran itu jangan sampai mengakibatkan kemungkaran yang lebih. Kita berdua dulu tadi apa ya? Bahwa tugas mengubah kemungkaran enggak apa? Untuk semua umat, tetapi berdasarkan tupoksinya masing-masing. Tupoksinya masing-masing. Pelajaran nomor? Annahu la yajuzu inkarul munkar hatta yatayakkan al munkar. Seseorang itu tidak boleh mengingkari kemungkaran sampai jelas perkara itu memang benar-benar mungkar. Ojo kok perasaan kamu tok. Tidak boleh kita mengingkari kemungkaran sampai jelas-jelas bahwa yang kita ingkari memang berat untuk dihindari. Mana dalilnya? Perhatikan saya. Pernah dengar gak Rasulullah melihat seorang laki-laki pakai gelang terbuat dari kuningan? Pernah dengar hadis itu? Jawab, pernah dengar? Belum. Nah itu saya ceritakan. Gak dijawab. Rasulullah pernah melihat seorang sahabat Nabi bawa kuningan. Gelang terbuat dari kuningan. Apa kata Nabi? Kata Nabi, mahadihi, apa ini? Dijawab sama orang tersebut, minal wahinati ya Rasulullah, ini adalah untuk menolak bala ya Rasulullah, biar gak kena penyakit. Langsung Rasulullah mengatakan, insiha, segera lepas barang ini. La taziduka illa wazna, tidak menambahmu semakin kelemahan. Fa inna kalau mita wahi alaika maaflah ta'abada. Seandainya kau mati sedangkan gelang jimat ini masih di tanganmu, kamu tidak akan selamat selama-lamanya. Perhatikan saya. Hadis ini sahih, disahihkan para sebagian ulama, dhaifkan sebagian ulama, tapi maknanya benar. Meskipun ada yang mendhaifkan. Perhatikan. Ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwa mengingkari kemungkaran harus pasti bahwa yang dimungkari itu benar-benar mungkar, jangan perasaan. Pertanyaan saya, mana yang menunjukkan itu dari hadis tadi? Rasul bertanya dulu. Ya, ini benda apa? Dijawab, ini tolak bala, intinya jimat kan itu kan ya? Berarti kan Rasul sudah tahu kan? Baru diingkari sama Nabi. Nabi enggak langsung ujuk-ujuk. Oh boy, ayo copot-copot. Enggak. Kalau mau pakai ake, copot-copot, ya enggak boleh. Ya. Barangkali itu kan cuma gelang apa cincin biasa. Jadi seorang itu kalau mengingkari kemungkaran jangan gegabah. Ya dilihat dulu, jangan-jangan itu perasaanmu doang. Ya, melihat ada seorang laki-laki sama wanita, itu kan bukan istrinya, dimarahi. Ini kenapa sama wanita? Marahi habis. Ini loh dulurku. Jadi kita habis salah soalnya. Jadi mengingkari sesuatu itu enggak boleh, haram. Sampai kau pastikan benar-benar itu apa? Mungkar. Karena mengingkari sesuatu yang tidak mungkar enggak boleh. Paham enggak saya? Nah, jadi kalau kita mau mengingkari kemungkaran, pastikan dulu bahwa yang kita mau ingkari itu memang benar apa? Mungkar. Jangan asal, ya. Itu nomor 2. Nomor 3. Nomor 4. Annahu la budda an yakuna al-munkar munkar ladal jami'. Ya. Bahwasanya kemungkaran itu adalah kemungkaran untuk semua. Bukan masalah khilafiyah yang muktabar. Contoh, ulama berselisih. Jadi tidak boleh mengingkari sesuatu yang kau anggap mungkar. Saya ulangi ya, nomor 4 ya. Tidak boleh mengingkari kemungkaran. Oh, maaf, nomor 4 adalah sesungguhnya kemungkaran itu kemungkaran menurut semua orang. Bukan masalah khilafiyah gitu loh intinya. Contoh. Kalau gak dikasih contoh kan gak jelas. Harus kasih contoh biar jelas. Sebagian ulama itu membid'ahkan setelah ruku bersedekap. Ulama-ulama Arab Saudi itu merojihkan setelah ruku sedekap. Paham sampai sini? Sami Allah beriman hamidah masih sedekap.
Ini pendapat kuat juga para ulama. Sampai sini paham? Ulama lain mengatakan tidak ada tuntunannya itu. Bid'ah. Nah kebetulan di Indonesia mayoritas setelah ruku apa? Menjulurkan. Ya kan? Menjulurkan. Lurus. Terus kita karena sudah terbiasa lurus, lihat orang seperti itu kita jatuh. Ini kalau sholat yang benar itu. Tidak benar sholat itu. Lain kali kalau sholat jangan begini, kalau setelah ruku harus gini. Tidak boleh. Ini khilafiyah muktabar. Kalau Anda terangkan ya akhi yang roji ini oke. Tapi kalau katakan ini salah apa yang benar, itu benar menurut kamu. Paham gak? Bukan untuk semua orang. Paham? Ada orang berpendapat tidak menggerak-gerakkan jari dan menganggap gerak-gerak jari ini batal karena kebanyakan gerak. Ada nggak yang berpendapat seperti itu? Lihat temannya, lihat saudaranya menggerakkan jari, ditegur. Batal sudah sampai. Masalah kok gerak-gerakkan jari? Nah, ini soalnya sini jeruk suwe. Ya, artinya tidak boleh mengingkari kemungkaran dalam hal-hal yang kayak gini. Karena mungkar bagimu, tapi bagi orang lain ada hujah. Ini masalah fikih yang muktabar ya. Nomor berapa itu? Empat. Yang nomor lima. Iya nomor lima ya. Sesungguhnya mengingkari kemungkaran itu jadi begini, ada sesuatu itu yang mungkar bagi orang banyak tapi enggak mungkar bagi si pelaku perbuatan itu. Kita kalau waktu puasa ada orang makan, kemungkaran enggak? Tolong dijawab. Waktunya puasa Ramadan ada orang makan, mungkar enggak ini? Tanya dulu. Sida. Hukum asal Ramadan itu puasa apa enggak? Puasa. Ada orang di depan rumah makan, mungkar enggak ini? Mungkar. Tapi apakah kita langsung kita mungkari? Belum tentu. Karena perbuatan ini mungkar secara umum, tapi belum tentu mungkar secara persen. Paham enggak? Di terminal ada orang makan waktu puasa sampai ubrak-abrik warungnya misalnya. Terminal itu tempatnya orang safar. Paham enggak usah ya? Tempatnya orang dari Semarang, dari Jakarta. Paham enggak usah? Tak boleh. Karena secara fiilnya memang buka karena puasa pada namanya buka pada siang hari bulan Ramadan. Tetapi belum tentu bagi si pelakunya. Paham enggak usah ya? Jadi hati-hati. Terus mengingkari kemungkaran itu dilihat kira-kira dengan mengingkari kemungkaran ini tambah gede apa enggak kemungkarannya ataukah tambah hilang. Jadi gini, perhatikan, orang mengingkari kemungkaran itu ada beberapa hal. Satu, setelah diingkari kemungkaran itu berhenti. Kedua, setelah diingkari, kemungkaran semakin menjadi-jadi. Mungkin gak seperti itu? Tolong dijawab. Mungkin. Anda mengingkari kemungkaran, maka setelah Anda ingkari malah menjadi-jadi. Semakin gede kemungkarannya. Ada gak seperti itu? Ada. Itu yang maju. Jadi nomor pertama adalah engkau mengingkari kemungkaran yang menurut kamu kalau ini tak ingkari, berhenti. Satu. Kedua, engkau mengingkari kemungkaran tapi menurut kamu ini tak ingkari, semakin dahsyat gede. Dua. Nomor tiga, engkau ingkari kemungkaran tapi akan melahirkan kemungkaran yang lain tapi yang selevel. Bisa dipahami ini saya. Selevel. Nomor empat, akan muncul kemungkaran yang lain tapi masih di bawah level. Bisa dipahami ya. Itu hukumnya beda-beda tuh. Jadi jauh dikira soal siji umiku. Nah ini kadang-kadang konco-konco semua baru-baru ngaji itu kadang-kadang semangatnya menggebu-gebu gak dipikir ngomong-ngomong itu. Mengingkari kemungkaran itu ada caranya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu pernah melihat orang mabuk-mabuk tentara Tatara
tentara Tartar, Mongol. Kan Mongol sudah sampai ke tanah Syam. Genghis Khan, apa namanya? Bukan anaknya lah. Bukan, kalau kubulai kan yang Jawa. Ulaku. Pernah dengar enggak? Ulaku Khan. Ulaku Khan, ya, dan pala tentaranya sampai ke Syam. Ya. Ibnu Taimiyah melihat tentara-tentara Mongol ini mabuk-mabukan. Mau diingatkan sama murid-muridnya Ibnu Taimiyah. Katanya, jangan diingkari, biarkan dia mabuk. Loh, ini kemungkaran Syekhul Islam. Harus kita ingkari. Biarkan. Biarkan dia tenggelam dalam kemabukan. Tak mungkar loh padahal ini. Tapi kata Ibnu Taimiyah, jangan diingkari, biarkan. Karena apa? Kalau kau ingkari, mereka berhenti mabuk, sudah waras, mata ini wong Islam. Paham ya? Jadi kalau kau mengingkari kemungkaran, tapi dengan pengingkaran itu khawatir akan terjadi kemungkaran yang lebih dahsyat, haram kamu mengingkari kemungkaran. Paham gak maksudnya? Ada orang semangat ngaji tauhid, semangat ngaji tauhid, moro-moro dia datang ke masjidnya Sunan Ampel, kemudian kuburannya diubrak-abrik semuanya. Biar tidak, menurut dia, biar tidak terjadi kesyirikan, maka harus dihilangkan kemungkaran ini. Kemudian diubrak-abrik. Bermasalah, kata apa bermasalah? Bermasalah. Ya tambah digedek. Paham gak mas? Contoh, saya kasih contoh. Di desa, ada cungkup, ngerti cungkup? Apa? Cungkup itu kuburan yang disembahin. Oh, itu. Ya orang datang ke situ bawa sesajen, dikeramatkan. Anda belajar semangat kan malam-malam jam 12 bawa kapak, kacai semua. Perhatikan omongan saya. Besok dibangun lebih gede. Betul tidak omongan saya? Dikitima kan yang mengingkari kemungkaran tidak seperti yang kita bayangkan. Penting semangat, belum tentu semangatmu itu malah membawa kerusakan nanti. Paham gak mas saya? Jadi mengingkari kemungkaran dilihat dulu. Kalau dengan kemungkaran, kalau dengan saya cegah ini berhenti, gak apa-apa. Lah itu berhenti kalau kamu punya tangan, kamu jadi kepala desa. Paham gak mas saya? Para penduduk, para warga kita ini sampun ngertos, hukumnya tadi mau tenang sah. Wis monggo kita sepakat, kita ini enggak boleh nanti akan memiliki wis ae dikubrahno kabeh, kita ganti jadi kuburan biasa. Sing ngomong kepala desa. Diingkari masyarakat jadi bina. Selesai enggak? Selesai. Tapi semangat dok, enggak bisa. Semua ada aku. Itu ya. Itu kalau kemungkarannya setelah diingkari kok raja harus diingkari. Tapi setelah diingkari kok memungkinkan muncul kemungkinan kemungkaran yang lebih apa? Dahsyat, maka jangan diingkari. Tapi kalau kita ungkari Ustaz, akan timbul mungkar yang lain tapi agak levelnya bawah, maka ingkari enggak apa-apa. Tapi kalau kita ingkari Ustaz, muncul kemungkaran yang baru. Selevel, kalau selevel ya. Enggak usah ente banyak-banyak kerja, enggak ada hasil. Paham gak usah. Nah itu makanya kata para ulama, al-faqih la ya laisa al-faqih man ya'rifu al-khaira wasyarra. Orang faqih itu bukan sekedar mengerti ini baik ini rusak. Ini baik ini jelek. Orang faqih itu bukan orang yang paham ini baik ini tidak baik. Tapi orang faqih itu orang yang bisa menimbang mana yang baik dari dua yang baik, mana yang lebih jelek dari dua yang jelek. Paham gak maksudnya? Karena untuk sekedar mengerti ini baik, ini salah, ini insya Allah lebih mudah ya kan? Tapi masalahnya bermaslahat enggak? Bisa dipahami ya? Baik, terus nomor berapa ini? Nomor? 6. Annahu laisa fid dini min haraj. Sesungguhnya agama ini tidak mengajarkan kesulitan. Tidak bisa dengan tangan, ya dengan apa? Lisan. Tidak bisa dengan lisan, ya dengan? Seperti orang kalau sholat tidak bisa berdiri, ya dengan? Duduk. Tidak bisa dengan duduk, ya dengan? Mudahnya Islam.
Nomor 7. Anna lil qalbi amalan. Ternyata hati juga punya amalan. Ya, amalan tidak hanya tangan, tapi hati juga punya amalan. Niat tempatnya di hati, mengingkari tempatnya di hati. Jadi mengingkari dengan hati, khusyuk dengan hati, taubat dengan hati. Jadi hati juga punya amalan. Ya, itu nomor berapa itu? 7. Telah 7 saja, enggak usah banyak-banyak ya. Ah, silakan kalau ada pertanyaan. Sekarang 6:30. Dua hadis kita sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan. Ustaz. Iya, biasanya itu waktu menjelang tahun baru itu di kampung-kampung itu merayakan, Ustaz. Terus kate minum-minuman juga itu, Ustaz. Nah, saya itu kan di kita kampung itu, Ustaz. Apalagi kita itu harus neken, Ustaz. Buat penjelasan, Ustaz. Di mana opo merayakan tahun baru kate apa tadi kate apa kate ada yang enggak paham kate kalau saya paham kate iya kate kate itu apa ayam kate ayam kate mungkin dia kate ada kate itu ya. Panjenengan tadi lo mengatakan ada orang melaksanakan tahun baru yate minuman keras juga. Lah kate itu apa deh enggak tahu sana. Sambil. Ya sambil. Sambil. Kate itu bahasa yang hampir punah. Bahasa Jawa itu. Iya. Motot-motot. Pertama, tahun baru itu sudah pernah terjadi di zaman Nabi. Jadi Rasulullah waktu dengarkan ini penting ini. Ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, itu masyarakat Madinah sudah merayakan tahun baru. Tapi tahun baru Nairus, bukan tahun baru Masehi. Karena pada waktu itu peradaban Romawi belum terserap. Paham enggak maksud saya? Kebetulan yang sudah terserap itu kebudayaan Persia, karena dari Arab ke Persia dengan Arab Romawi lebih dekat kemana? Persia. Kebetulan pada waktu itu yang sudah teradopsi, yang terserap baru tahun baru apa? Nairus. Nairus itu tahun baru Persia. Iran. Waktu Rasulullah hijrah sampai di Madinah, heran lihat para sahabat itu. Karena mereka merayakan hari raya Nairus dan Mihrajan. Nairus adalah tahun baru Persia. Setelah Rasulullah datang, maka Rasulullah berkata, "Qad abdalakumullah khairan minhuma." Allah akan menggantikan yang lebih baik dari kedua hari raya itu, Mihrajan dan Nairus. Apa kata Nabi? Al-Adha wal Fitr. Idul Fitri dan Idul Adha. Ini saya mau tanya, tahun baru sudah terjadi zaman Nabi? Sudah. Ya, yaitu hari tahun baru Persia. Dilarang sama Nabi. Ada yang berkata, Ustaz, itu kan tahun baru Persia, bukan tahun baru Masehi. Kita katakan, jangan lihat yang dilarang, tapi esensinya. Paham nggak maksud saya? Kenapa yang dilarang Pak Nairus? Karena kebetulan pada waktu itu yang tahun baru Masehi belum apa? Belum sampai ke Madinah. Tapi yang ada tadi adalah tahun baru Persia, tapi dilarang oleh Nabi. Sehingga itu menjadi kaidah. Ya, bahwa selain dua hari raya tadi, hari raya yang lain tidak dianggap di dalam Islam. Dan Rasulullah mengatakan, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa menyerupai suatu kaum, dia akan bagian dari kaum tersebut. Ya, kata Rasulullah, "La tadkhulu fil musyrikina fi kanaisihim." Janganlah kalian masuk di orang-orang musyrik di gereja-gereja mereka. Fiyawmi idihim, pada hari raya mereka. Fa'inna suhtata tanzilu alaihim, karena murka Allah turun kepada mereka. Tidak boleh ada orang merayakan Natal di gereja, kemudian kita ikut nimbrung di situ. Ikut jaga di situ. Ustaz, berarti Ustaz ini tidak toleransi. Gini loh, tak kandani apa aku toleransi itu. Toleransi itu harus. Tapi toleransi yang mana? Toleransi itu seperti yang dikatakan Nabi, lakum dinukum waliyadin,
Kalau kamu punya tetangga Kristen melakukan ibadah, jangan diganggu. Dia di gerejanya, berangkat gereja, jangan dihalang-halangi. Gak boleh, kamu gak boleh pergi ke gereja. Gak boleh kita ngelarang orang, itu hanya dia. Dia punya kebaktian di gereja, jangan diganggu. Hormati, hormati dalam artian jangan diganggu, biarkan. Tapi bukan berarti ente nyemplung di situ. Itu bukan toleransi. Ya, itu namanya sinkretisme. Kalau kau punya tetangga Kristen, Hindu, Buddha, ya sakit, jenguk. Kalau nggak ada yang nganterkan ke rumah sakit, bantu. Ada angin kencang, pagar rumahnya jatuh, boleh nggak kamu bantu? Boleh. Itu toleransi. Bagus, Islam mengajarkan. Tapi nek ente waktunya Natal ikut ke gereja, Idul Fitri mereka ikut ke masjid, ya nggak bener toh. Ya, toleransi itu tempatkan pada tempatnya. Jangan kemudian menganggap toleransi itu harus campur baur, akidahnya dicampur. Nah, hormati dalam artian jangan diganggu, jangan dicemooh. Ya, biarkan mereka ibadah, kita nggak boleh mengganggunya. Tetapi bukan berarti kita ikut nimbrung di situ, gitu ya. Masalah minuman juga gimana, minuman keras itu harus dilarang, Pak. Ya? Dilarang. Enggak, maksudnya itu kita itu kan enggak punya apa itu kekuatan power gitu ya. Mau tegur kan enggak berani itu. Jadi kalau tangan jelas enggak. Ya. Tapi kalau lisan harus. Itu enggak pakai dalil, enggak butuh alim untuk menerangkan. Untuk menerangkan khamr itu enggak boleh, itu enggak butuh ulama. Kata uang sing omben-omben dewis ngerti nek dia salah. Kecuali ono salah sing jelimet-jelimet, ojo tidak, ojo ditegur kalau enggak ngerti ilmunya. Paham enggak? Ngapun teman justru ojo omben-omben. Masalahnya itu yang ditanya pada hari kiamat itu gini, Pak. Jenenge sama siapa? Aku untung di pay, Pak. Babi. Pak untung terus. Iya gitu ya. Pertanyaannya itu mboten ngerti. Pak Untung, lapa wong mau bingung kayak lo awak mau? Tidak ngono pertanyaan. Pertanyaan nih Pak Untung, lapa gak pun sampai. Kita itu tidak dituntut untuk orang itu ikut kita. Tapi kita di hari kiamat akan dituntut. Sudah kamu sampaikan belum? Kita nyampaikan itu bukan karena sekedar orang itu ikut kita. Kita nyampaikan itu supaya kita bisa berhujah di hadapan Allah bahwa sudah saya sampaikan ya Allah. Hanya Rasulullah kan Allah masyaAllah, ya Allah sudah saya sampaikan ya Allah. Jadi tujuan dari dakwah itu bukan orang itu harus ikut Anda menerima dalil Anda, tidak harus. Tapi untuk berhujah di hadapan Allah bahwa Anda sudah menyampaikan sehingga Anda terbebas dari tuntutan. Jadi bismillah pelan-pelan, Mas tidak boleh Mas hukumnya gini Mas. Henti Mas. Tapi ojo galak-galak, pelan-pelan ya, santun juga. Ya pelan-pelan. Atau kalau nggak bisa dengan cara lain, Pak. Tetap hukumnya dengan lisan. Anda datang ke Pak RT, Pak RT tolong. Kita nggak boleh, Pak RT. Tolong sama tegur, Pak RT. Itu sama juga mengingkari dengan lisan. Tapi melalui Pak RT. Itu juga lebih elegan itu. Lebih bagus juga. Kalau Anda nggak kuasa, ya datang ke Pak RT. Biar nggak mengganggu tertiban. Ya nggak boleh juga, hukumnya mampu-mampu. Ada gitu. Ada. Kadang-kadang itu kalau perlu pakai apa? Jajan-jajan terus malamnya tuh. Iya, Pak Bu. Sudah tasabuh bil kufar, maksiat. Campur jadi satu. Nah, udah bilang misalnya, yang lain Allah. Sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang pertama tadi sebenarnya pengadilan yang tegur Nabi bahwa memenangkan suatu pihak yang pandai bersilat lidah terus dimenangkan oleh hakim. Nah itu kata Nabi, yang dimenangkan itu dimenangkan di dunia, tapi di akhirat nanti neraka.
Nah, apa yang memenangkan ini juga bagaimana? Tidak apa, yang memenangkan tidak susah. Selama yang memenangkan itu menilai berdasarkan bukti. Tapi kalau dia curang, itu saya menangkan dia aja. Memang niatnya sudah jelek, kena dosa besar ini. Tapi kalau dia sudah bukti, saya mau tanya, saksi bisa dipalsukan nggak? Dia nyewa orang, bayar orang, Pak Hakim saya bersaksi dia membunuh 4 orang misalnya. Pak Hakimnya gimana? Ditanya jam berapa? Sama semua persis. Ya Pak Hakim nggak salah dalam menghukumi karena ada bukti. Tapi yang dosa yang memalsukan ini. Paham nggak mbak? Makanya Nabi mengatakan seandainya ada orang dimenangkan perkaranya dalam pengadilan karena bukti palsu atau pandainya dia dalam berargumen sampai dia berhasil mendolimi hak orang lain, maka pada hari kiamat dia akan kena siksa. Dan tidak semua orang yang dimenangkan dalam pengadilan itu dia yang menang, dia yang benar. Kenyataannya gitu kan? Saya mau tanya, banyak nggak orang yang benar di penjara? Banyak nggak orang salah bebas? Dan itu tadi, karena hakim kan memutuskan berdasarkan bukti. Pengacaranya gimana? Intinya yang intinya yang saling tolong menolong dalam kebatilan ya ikut kena dosa, yang tolong menolong dalam kebagusan ya dapat pahala. Intinya gitu. Wallahu a'lam. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan dari apa yang menjadi pertanyaan Pak Kuntung tadi, Pak. Tadi kan baru sampai ingin cari kemudahan dalam dengan lisan. Jadi ingin penjelasan setelah lisan itu kan kita mencari dengan hati. Nah, disini kan disini bahwa dengan berkaitan dengan hati itu adalah selama-lama iman. Itu yang dikatakan selama-lama iman itu apakah imannya Pak Untung atau imannya yang melakukan kemungkaran? Kalau lihat dari konteks hadis tadi itu adalah orang yang mengingkari dengan hati. Orang yang mengingkari dengan hati itu berarti orang yang lemah iman. Tahu misalnya kejelekan, tahu menantunya enggak pernah sholat, disimpan dalam hati kok gini sih, tapi enggak mau dilahirkan, enggak diucapkan, mengingkari itu dalam hati. Nah, ini orang iman lemahnya, orang lemah imannya, imannya lemahnya. Karena enggak mampu untuk menyampaikan kebenaran. Ditanya pada hari kiamat, hujahmu apa? Kok kenapa enggak kamu tegur? Jadi kita itu berdakwah itu salah satunya untuk bisa menjawab di hari kiamat. Kalau sudah saya sampaikan, ya Allah gitu. Ma'adhirotan ila Rabbina, supaya kalau di hadapan Allah kita punya hujah. Ada Nabi loh enggak punya pengikut. Betul enggak? Ada Nabi enggak punya pengikut, ada Nabi punya satu pengikut. Allah enggak mengadab mereka. Kenapa? Karena sudah menyampaikan semua. Jadi tujuan dakwah itu bukan sekedar nyari jamaah yang banyak, tapi untuk bersaksi di hadapan Allah. Sudah saya sampaikan ya Allah. Ma'adhirotan ila Rabbina, supaya kita bisa menyampaikan uzur kita di hadapan Allah kalau kita sudah menyampaikan itu semua. Wallahu a'lam. Jadi dhamirnya kembali ke orang yang mengingkari, bukan kembali ke orang yang melakukan maksiat. Kalau maksiat maka ruan sudah tadi di bawah. Silakan. Apa hukumnya mengingkari kemungkaran dengan berdemo, Ustaz? Karena kan katanya kita negara kita adalah negara demokrasi gitu, Ustaz. Itu hukumnya bagaimana? Berdemo itu pertama kedoliman pemimpin sudah ada sejak zaman dulu, ya kan? Kedoliman pemimpin sudah ada zaman dulu. Waktu yang jadi pemimpin Hajar bin Yusuf, pemimpin dolim, suka bunuh orang. Mereka demo ingin menurunkan Hajar bin Yusuf. Mereka datang ke Hasan al-Basri. Kata Hasan al-Basri, jangan sarungkan pedang-pedang kalian dan jangan kalian melakukan demo. Ulama itu meregang darah. Satu darah orang Islam tertumpah, kata Nabi, dunia dan sisinya ini hilang
lebih ringan di sisi Allah daripada satu darah muslim tertetes mati. Dunia dan seisinya berarti ada Ka'bahnya di dalamnya. Ada Masjidil Haramnya. Ada Masjid Nabawinya. Ada Masjidil Aqsa-nya. Dunia dan seisinya hilang. Lebih ringan di sisi Allah daripada satu darah muslim tertumpah. Saking mahalnya darahnya orang Islam. Jadi diredam oleh para ulama, para salafus soleh. Ya. Saya tidak sedang membahas apa namanya dulu yang terjadi melengsarkan gubernur yang non muslim itu kan sudah terlanjur sudah terjadi dan diganti oleh Allah insyaallah yang lebih baik. Tapi kita menjelaskan hukum dasar dari apa tadi? Demo itu sendiri. Merusak jalan, mengganggu jalan. Tapi kan tertib, tertib nggak tertib mengganggu jalan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah jihad fisabilillah. Siapa yang jihad tadi? Saya katakan dulu. Rasulullah. Sama siapa berarti? Sahabat. Berarti jihadnya sungguh-sungguh kan? Syariah kan? Jihad, jihad yang pasti jihad apa jihad yang? Yang menurut kita itu jihad. Benar jihad. Rasulullah pernah berjihad, jihad syar'i yang jadi komandan langsung Nabi. Ketika di perjalanan para sahabat memenuhi jalan, apa kata Nabi? Barang siapa yang mengganggu jalan, menyempitkan rumah, menyempitkan jalannya orang, fala jihad adalah. Tidak ada fala jihad bagi. Bayangkan aja. Jihad bersama Nabi langsung depan sama orang kafir, bawa pedang, kalau enggak mati ya menang. Taruhannya nyawa. Terus para sahabat ini mengganggu apa? Memenuhi jalan-jalan. Maka Nabi mengatakan barang siapa menyempitkan jalan fala jihad adalah. Tidak ada pahala jihad bagi dia. Padahal itu benar-benar jihad. Ya. Seperti itu wallahu a'lam. Ini jangan dikaitkan dengan fenomena yang sedang terjadi sekarang. Untuk pikir sendirilah itu. Jadi menyikapi pemimpin yang seandainya dianggap zalim itu harus dengan sikap yang diajarkan oleh para ulama kita. Gitu ya. Wallahu a'lam aja orang butuh rumah sakit terganggu, ada orang akses jalannya terganggu, hak jalan penting, orang menyingkirkan duri, duri di jalan dan masuk surga gagal itu. Kan ada nggak kadisnya? Ada orang yang ada ranting pohon itu loh, ranting pohon cuklek buat dapat pahala. Ia pun maljuru sakit juru, jangan duduk-duduk di pinggir jalan, apalagi ini membuntung jalan. Allahu a'lam. Ya, kita enggak mengingkari bahwa di sana ada kerapian, tertib. Kita enggak mengingkari itu. Saya enggak membahas itu. Yang saya bahas adalah hukum asal dari apa tadi? Dari demo tadi. Ya. Dan demo pertama kali terjadi dari Islam adalah membunuh sahabat. Siapa namanya? Utsman bin Affan. Dibunuh karena orang-orang yang terprovokasi. Membawa. Pokoknya pertanyaannya jangan pesat bagaimana hukum 212 gitu. ayo silakan yang lain. Silakan. Kita nyambung. Ini di kampung saya sering sholat di musola di kedung. Jadi beberapa kali saya lihat apa namanya imamnya sendiri dia duduk tahiyat itu kakinya nggak berdiri ya belakang. Jadi yang berputar gitu aja. Jadi beberapa kali tapi saya masih saya di dalam hati aja. Tapi setelah itu ada satu sekali saya habis sholat itu saya ngomong. Saya bilang, apa namanya, Bapak tadi tidak berdiri kaki karena itu ada sunnahnya harus berdiri dan jarinya menghadap ke depan ke kiblat. Dia bilang,
wah itu sunnah aja katanya. Tapi ternyata setelah hari berikutnya, ternyata dia berdiri terus sampai sekarang. Nah itu gimana? Jangan berdiri. Jadi dakwah itu Pak, tidak ada dakwah tidak berhasil. Semua dakwah itu berhasil. Orang kalau sampean sampaikan sesuatu ilmu baru, dia menolak karena ada sifat gengsi dan seterusnya, ya kan? Tapi setelah itu dia belajar. Tidak ada dakwah rugi, pasti masuk di otaknya itu. Tinggal kapan dia ngehnya itu. Ngehnya itu kapan? Kadang kita sampaikan belum loh masih santai. 10 tahun baru, oh iya ya, ini kan dulu yang disampaikan, ada nggak kayak gitu? Jadi dakwah nggak ada, nggak berhasil. Semua dakwah berhasil. Karena ukuran dakwah bukan banyaknya orang, tapi tersampaikan hujah kita kepada orang yang kita dakwah. Tentunya dengan cara yang lebar. Ibu-ibu nggak ada yang bertanya, pintar-pintar. Jauh, ya. Sudah? Sudah lah. Gimana Pak? Sudah ya? Pak, Pak untuk kelihatannya ngantuk gitu. Pak, masalah puasa di gimana Pak? Misalnya puasa, saya itu sering puasa Senin Kamis. Terus ini kan mau ada puasa air gitu. Cepat hari Jumat. Itu diteruskan boleh apa enggak Pak? Ayo mulutnya. Terus terus masa pilih ini gitu. Apa? Enggak apa-apa ini ya? Katanya ibu-ibu bilang gini Ustaz, tak pokoknya ngomong Ustaz Fadlan, Pak Fadlan, apa, barangkali bisa diganti gitu. Maksudnya itu Jumat diganti Sabtu gitu, Sabtu, Minggu, Senin gitu. Oh boleh? Boleh gitu ya? Gini loh, ada dua riwayat. Iya. Riwayat pertama, pokoknya Rasulullah itu enggak pernah ninggalkan, atau Rasulullah itu sering melaksanakan puasa 3 hari dalam sebulan. Cuma 3 hari dalam sebulan itu ada 2 cara. Cara yang pertama ayyamul bid 13, 14, 15. Cara yang kedua enggak ayyamul bid tapi terserah. Ada juga 18, 27 sama tanggal 9. Biasanya ditanyakan hari tasyrik itu kan, kalau hari tasyrik kan 13 kan kecantol itu kan. Gimana bu? Karena puasa 3 hari dalam sebulan itu enggak mesti ayyamul bid. Cuma ayam lebih juga ada, gitu loh. Tahu nggak maksud saya? Boleh tanggal 18, 21, sama 29 ya, Pak? Tidak mengharuskan. Tapi kalau ayam lebih memang harus tengah, karena namanya kan ayam lebih yang tengah. Tetapi puasa 3 harinya itu nggak mesti ayam lebih. Bisa dipahami, Pak, ya? Iya, Pak. Yang lain, emang gue. Menurut Pak Untung, sudah selesai apa ini? Sudah, ya sudah. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz ini mau nanya tentang hukum parkir sembarangan di rumah, di depan rumah. Ini termasuk dalam hadis ini enggak? Barang siapa mengambil sejengkal tanah orang lain secara zalim, maka kelak Allah mimpitkan kepadanya pada hari kiamat dengan 7 lapis bumi. Di dalam kitab Sahihain Bukhari nomor 2321 dan Muslim nomor 1612. Pertama itu tanahnya, oh tanahnya yang punya rumah kan enggak. Kalau misalnya ada tanah miliknya, ya beda lah, parkir sama mengambil tanah itu beda. Kalau dosanya menghalangi orang lain, misalnya parkir di depan rumah orang, siapanya itu namanya? Pintu. Depan pintu, yaitu dolim. Tapi kalau dikatakan mengambil tanah orang, yang tidak ya. Mengambil orang, ya dihargi. Rumahnya dilebarkan, ngambil jatah tanah orang lain, itu namanya ngambil. Kalau itu dolim karena ganggu orang. Karena dia tidak pernah mengklaim itu milik saya, kan? Cuma ngawur ketika apa? Jadi apakah sama? Insya Allah tidak sama. Tetapi dosa juga nggak boleh karena ganggu tetangga, ya ganggu tetangga. Misalnya parkir di depan gerbangnya tetangga, tetangganya mau keluar masuk nggak bisa. Nah, ini ya dolim kalau sengaja. Kecuali kalau nggak sengaja, dikira di depan rumahnya ternyata rumahnya tetangga. Nah, namanya orang nggak sengaja kan, ya beda hukumnya kan. Ya. Jadi kalau dikatakan mengambil sejengkal ya tidak mas.
enggak masuk. Tetapi tetap enggak boleh gitu loh ya. Karena yang dimaksud mengambil sejengkal itu menghai. Ini milikku. Misalnya kalau di desa kan ada sawah ya kan. Patoknya di apa kan? Dicabut, digeser, terus tanggulnya diperbarui lah itu. Untuk masuk itu sejengkal. Ya. Termasuk hati-hati juga miliknya jalan itu miliknya negara. Jangan sampai kita kalau saya dipakai apa gitu. Yang ternyata itu memakan hak jalan, enggak boleh. Itu masuk. Misalnya ada jalan ya. Terus apa namanya temboknya digeser dikit atau dibuatkan pagar-pagar untuk bisa masuk mobilnya. Padahal itu ada sebagian miliknya jalan. Ini enggak boleh kali itu. Ada enggak, Pak? Katanya Pak Untung aja. Nah, itu ya enggak boleh kali itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.